projek rintis menerusi dua masjid diperkenal bagi membantu golongan mangsa keganasan rumah tangga. Pelbagai program kerohanian disediakan khusus untuk mangsa pemerdagangan yang ditempatkan di Rumah Pelindungan Wanita RPW dan mangsa keganasan rumah tangga. Warga emas yang berada di Rumah Seri Kenangan RSK turut diberi peluang menimba pengetahuan agama dan melakukan amal ibadah. Dan di sana kita tempatkan pegawai hal ehwal Islam di setiap institusi, di mana setakat ini kita ada 46 pegawai agama di institusi di bawah JKM. Terdapat pelbagai aktiviti kerohanian disediakan seperti rumah seri kenangan, seperti solat fardu jemaah, kelas fardu ain, kuliah ilmu secara fizikal dan online, begitu juga tahsin Al-Quran, qiyamulai dan solat hajat, solat duha dan sebagai program-program sempena sambutan Hari Kebesaran Islam. Dan juga program kerohanian juga termasuk juga disediakan program termasuk tafakufiddin, termasuk juga program Ihya Ramadan ini bagi Ramadan dan banyak lagi program yang disediakan. Bagi penghuni yang bukan beragama Islam, ruang dan kemudahan beribadat mengikut kepercayaan agama masing-masing turut disediakan. Penghuni bukan Islam juga dikunjungi wakil agama mereka untuk sesi keagamaan secara mingguan.